Halo, this is Masya from lasotelasot.com. Review kali ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Produk-produk yang ada di video ini adalah dari brand B by Vanilla Co. Nah, pertama-tama aku mau review nih Brow Powder-nya dulu. Brow Palette ini punya packaging yang amat sangat ringkes banget karena di dalamnya kamu bakalan dapat brush dan juga angle brushnya sendiri sih menurutku masih cukup bisa dipakai, walaupun agak sedikit ketebelan ya. Nah, kalau misalnya spoolie-nya ini enak banget karena dia tuh bentuknya ramping, kecil, dan sikatnya juga nggak kasar. Buat kalian yang pemula, ini bakalan nyaman banget karena di dalamnya udah lengkap dan kalian cuma butuh beli satu palet ini aja. Secara tekstur sih dia memang bukan cuma sekedar powder doang ya, tapi agak sedikit waxy juga. Dan kandungannya ini nempel banget di kulit alis kita. Warnanya juga lumayan pigmented untuk ukuran brow powder. Karena ini warnanya nggak cocok sama warna rambut aku yang sekarang, jadi aku nggak bisa komentar banyak ya soal warnanya. Tapi si sen ini memang cocok banget sih buat kalian yang punya rambut agak red tone beige gitu. Untuk ukuran brow palette, aku rekomen banget sih produknya karena aku pakai seharian, dia nggak gampang luntur dan tahan plus nggak bikin alis kamu jadi mengkilap. Nah, next ini ada lipstick yang cukup unik, teksturnya buttery melted gitu. Lipsticknya sendiri punya warna yang super pigmented banget. Dan juga lipstick ini cocok banget buat kalian yang lagi nyari lipstick efek glossy, tapi nggak mau pakai lip gloss karena lengket. Soalnya lipstick ini nggak lengket dan juga nyaman banget. Lipstick yang satu ini sempet booming banget dan memang sih beneran finishnya tuh velvet gitu. Dah, buat kalian yang bibirnya tebel kayak aku dan pakai lipstick matte tapi tetap pengen lembab juga, ini tuh jawabannya. Packagingnya juga mewah banget ya. Lipstick ini termasuk stain juga di bibir aku, jadi hasilnya nggak bikin pucat walaupun sudah pudar beberapa jam setelah pemakaian. Dan wanginya juga enak sih, kayak permen vanilla dan warnanya juga bagus-bagus banget. Dan yang terakhir ini lipstiknya unik banget dari aplikatornya karena dia paling beda sendiri ya. Dia agak sedikit menekuk mengikuti bentuk bibir kita. Nah, jadi kalau kita pakai aplikator ini, produknya juga akan keluarnya akan lebih banyak. Nah, produknya sendiri pun teksturnya juga unik ya. Dia kayak agak gel gitu dan dia lip tint yang mudah banget dibaurkan ke bibir kamu. Aku sih lumayan rekomen lipstick yang ini buat kalian yang bibirnya hitam, lagi nyari lip tint yang warnanya pigmented banget. Oke, itu tadi review singkatnya untuk produk-produk dari B by Vanilla Co. Informasi lengkapnya bisa langsung cek di description box ya. Thank you for watching.